بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله Artinya, aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Lagi yang bersifat ia dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan dan maha suci ia daripada segala kekurangan dan daripada barang yang terlintas ia di dalam segala hati daripada barang yang tiada patut ia baginya. Lagi tiada beristeri dan tiada anak dan tiada yang memperanakkan baginya dan tiada menyamai ia pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya akan seseorang maka ialah Tuhan yang menjadi ia akan segala makhluk yang ulwinya dan yang suflinya lagi ketunggalan ia pada mengadakan dan mentiadakan dengan kekerasan ta'alud kudrat dan iradatnya maka terserahlah segala kainat ini semuanya pada bawah perintahannya dan tiadalah jenis i'tirad bagi seseorang jua pun akan kehendaknya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad anak abdullah itu hamba Allah dan pesuruhnya kepada sekalian makhluk lagi sangat benar ia pada tiap-tiap warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. اللهم أصبجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واتعلينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita mulakan alhamdulillah pagi ini pembacaan kitab Asy-Syifa bi ta'rif huquq al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada menyambung perbincangan semalam pada muka yang ke-782 pada kata mu'allif wa qala Qatadah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala Qatadah fi tafsir qawli ta'ala la illam yantahil munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ufidhu wa qutilu taqtila sunnatallahi fil ladhina khalaw min qabl
ولن تجد لسنة الله تبديلا. Surah Al-Ahzab ayat 60 hingga 62. Dalam ayat tu, makna bagi ayat ini secara umum, la'illam yantahil munafiqun. Jika tidak berhenti golongan munafik dan orang yang ada dalam hati mereka penyakit dan orang-orang yang menyebabkan orang rasa risau di Madinah, mereka tidak berhenti daripada menyakiti Nabi dan memerangi agama Allah, lanughriyannaka bihim, yang mana mereka menyakiti engkau, thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan, nescaya tidak akan mereka berada di sekitar engkau kecuali sedikit sahaja, maka Allah Ta'ala akan kenakan bala kepada mereka dan musnahkan mereka. Mal'unin, mereka itu golongan yang dilaknat, aynama thukifu, di mana sahaja didapati, ukhizu wa kutilu taktila, patut ditangkap dan dibunuh dengan dihabiskan, dibunuh mereka sesungguhnya. Maknanya dikenakan hukuman bunuh bagi orang yang menyakiti Nabi ini. Sunnat Allah, demikianlah sunnah Allah Ta'ala, fil ladhina khalau min qabl, bagi mereka umat-umat yang telah berlalu terdahulu. Wala tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan dapati bagi sunnatullah, ketetapan Allah itu, berlakunya perubahan. Qala, berkata Qatadah, maknahu, makna bagi ayat ini, idza azharu nifaq, jika mereka menzahirkan kenifakan, menzahirkan sifat nifak itu, maka mereka itu layak dibunuh dan layak dikenakan hukuman, ditangkap dan juga dihabiskan nyawa mereka berdasarkan ayat ini. Jadi dikaitkan mereka, perbuatan mereka kalau mereka menzahirkan nifak. Wa hakam Muhammad bin Salamah fi Mabsut an Zaid bin Aslam, Muhammad bin Salamah dalam Mabsut menghikayatkan daripada Zaid bin Aslam fi qawli ta'ala, ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim, wahai nabi, jihadlah kamu memerangi orang kafir dan munafiqin, dan hendaklah kamu berkeras di atas mereka. Bahawa annaha nasakhat ma kana qablaha, bahawa ayat ini menasahkan hukum sebelum ini. Wa qala ba'du masyayikhina, berkata sebahagian daripada guru-guru kami, la'alla al-qa'il, boleh jadi orang yang berkata, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah, yang kata kepada Nabi, apabila Nabi membahagikan pemberian harta ghanimah itu, dia kata ini satu pembahagian yang tidak dikehendaki dengannya keredaan Tuhan. Dituduh Nabi bahagi ikut hawa nafsu, bukan mengikut apa yang Tuhan suruh. Wa qawluhu, dan perkataan orang yang kata kepada Nabi, i'dil, kata Nabi, wahai Muhammad, berlaku adillah pada pemberian kamu. Dituduh Nabi tidak adil. Jadi boleh jadi orang yang kata itu, lam yafham an-nabiyyu minhu atta'na alaih, bahawa Nabi tidak faham daripada mereka itu, tujuan mereka itu untuk mencela Nabi, wa tuhmatalahu, dan untuk menuduh Nabi, wa innama ra'aha min wajhil ghaladhi fi ra'yi, cuma Nabi melihat itu dari segi aspek mereka itu berkeras pada pandangan. Mereka, pandangan mereka itu keras. Mereka ni orang yang kasar pada pandangan. Wa umuri dunia, dan perkara dunia. Wa lishtihadi fi masali ahliha, dan pada berisytihad pada memilih maslahah bagi ahli dunia. Falam yara dhalika sabban, Nabi tidak melihat itu sebagai satu celaan atau kutukan. Jadi sebab itu Nabi tidak Nabi membiarkan saja, tidak menyuruh dibunuh. Wara'a annahu minal adha alladhi lahul afu anhu, dan dia mendapati itu daripada kesakitan, tuduhan atau yang mana layak diberi pengampunan. Walaupun mereka menyakiti Nabi, tapi benda itu patut diberi keampunan. Wasabru alaih, dan bersabar di atasnya. Falidhalika lam yu'aqibhu, dari kerana itu Nabi tidak menghukumkan kepada mereka yang tuduh tadi. Dia kata hadhihi qismatun ma'urida bihi wajhullah, ataupun i'dil tu. Wa kadzalika yuqal, demikianlah juga dikatakan, fil yahud, bagi kisah Yahudi, id qalu, orang Yahudi yang kata beri salam ke Nabi dengan lafaz assam alayka tu, laisa fihi sarihu sabbin, tidak ada pada perkara itu kutukan atau celaan yang sarih, yang jelas. Wala du'ain, dan satu doa kejahatan, illa bima la budda minhu minal maut, kecuali dengan apa yang tak dapat tidak daripada kematian, alladzi la budda min lihaqihi jami' al-bashar, yang tidak dapat tidak
akan didatangi akannya oleh akan sekalian manusia. Jadi makna kalau kata kematian atas kamu, ya, maknanya benda itu doa pun, doa kematian pun memanglah setiap orang akan mati. Jadi Nabi masih melihat sisi atau kebarangkalian itu bukan memberi makna itu. Maknanya dia tidak halalkan darah mereka atas sebab-sebab berlaku ihtimal tersebut. Waqila. Ada mengatakan balil murad yas'amuna dinakum. Bahawa kamu ini yas'amu meletihkan. Letih kamu akan agama kamu. Wassa'am. Wassa'amah tu maksudnya letih. Letih, lesu, bosan. Al-malan iaitu kebosanan dan keletihan. Wahada du'a'un ala sa'amati din laisa bisarih. Isabin dan doa ini atas keletih dalam agama itu, itu bukan perkara yang jelas kutukan. Walihada tarjamal Bukhari ala hadal hadis. Dari kerana itu Imam Bukhari dalam sahihnya meletakkan tajuk. Tarjamah ni letak tajuk. Tajuk apa? Babun idha arradal zimiyu au gairuhu bisabin nabi. Bab apabila menta'rid. Menta'rid ni makna bercakap kalimah yang double meaning, mempunyai makna yang lebih. Kita kata membuat kinayah dan juga menggunakan lafaz yang mempunyai ihtimal banyak. Itu ta'rid. Orang zimmi ataupun selain zimmi, dia menta'ridkan tentang berkaitan dengan celaan kepada Nabi. Bukan soleh lagi. Jadi menunjukkan bahawa Imam Bukhari faham daripada hadis itu bahawa di sini berlaku ihtimal pada penggunaan lafaz. Maka kan itu Nabi SAW tidak menghukumkan bunuh secara langsung, tidak. Wa qala ba'du ulama ina, berkata sebagian ulama kami, walaysa hadza bi ta'ridin bisab. Sebahagian pula mentakwil, dia kata apa, ini bukan ta'rid bisab, ni bukan satu kinayah dengan cela. Wa inna ma huwa ta'ridun bil adha, tetapi dia satu kinayah dengan menyakitkan. Bukan kinayah bagi celaan, tapi kinayah dengan tujuan kinayah dengan menyakitkan, membuat orang sakit hati. Wa qala al-qadhi Abu al-Fadl qad qaddamna, kata qadhi Iyad, qad qaddamna, telah dahulu kami sebutkan, annal adha wasab fi haqqihi alaihi salatu wassalam sawa. Tapi qadhi Iyad kata, walaupun begitu, adha ke sab ke, telah dahulu sebut al-adha wasab pada hak Nabi ini sama sahaja. Waqala al-Qadhi Abu Muhammad bin Nasr mujiban an hadzal hadith bi ba'di ma taqaddama. Begitulah Qadhi Abu Muhammad bin Nasr menjawab bagi hadith ini dengan sebahagian apa yang telah dahulu. Kemudian dia kata, thumma qala wa lam yadhkur fi hadzal hadith, dan tidak disebut pada hadith ini, hal kana hadzal yahudi min ahli al-ahdi wa dhimmati aw al-haq, bahawa Yahudi ini adakah ditermasuk daripada ahli al-ahd, orang yang ada perjanjian dengan Nabi, makna kafir mu'ahad, ataupun ahli zimmah, ataupun ahli harb, kafir harbi. Ini tidak disebut di situ. وَلَا يُتْرَكُ مُوْجَبُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَمْرِ مُحْتَمَةِ, maka tidak dibiarkan mujabu al-adillah, kefahaman atau petunjuk apa yang ditunjukkan oleh dalil itu, kita tak boleh nak biarkan, lil-amri muhtaman, bagi perkara yang ada sangkaan. Maka dengan sangkaan itu tak boleh kita nak berpegang bahawa dengan sebab itu dihukum ataupun dikenakan hukuman itu. Sebab perkara ini masih muhtamal dalam lingkungan ihtimal atau perkara yang boleh ditanggung dengan makna-makna yang lain. Wal aula, maka yang aula fi zalika kullihi, pada kesemuanya ini, wal azharu min hadihil wujuh, dan yang lebih nyata daripada wajah-wajah takwilan atau tafsiran bagi perbuatan Nabi ialah, kenapa Nabi tak bunuh orang-orang yang buat ini, ialah maqsidul istilafi, iaitu tujuan untuk istilah, menjinakkan dan memesrakan, nak menarik orang. Wal mudarati, mudara ni makna bercakap elok, kita kata bercakap manis, ala din, tujuan untuk menarik mereka kepada agama, la'allahum yu'minun, boleh jadi moga-moga mereka beriman. Walihaza, dari kerana inilah, tarjamal Bukhari ala hadith al-qismati wal khawarij, Imam Bukhari membuat terjemah tajuk dalam sahih Bukhari-nya berkaitan hadis tentang kismah, pembahagian harta ghanimah itu, dan juga hadis khawarij ni, Imam Bukhari letak tajuk babu man tarakal qitali khawarij.
Bab man taraka. Bab pada menyatakan orang yang meninggalkan memerangi orang Khawarij. Litta'allufi, tujuan untuk mengilaf. Ilaf ni makna memesrakan, menarik mereka. Wali'alla yanfiran nasu anhu, dan supaya tidak lari orang ramai daripada dia. Jadi, dia faham. Imam Bukhari faham bahawa tindakan Nabi tidak bunuh sebahagian daripada mereka yang menyakitkan dengan perkataan. Pertama, dengan takwil bahawa perkataan itu ta'rib. Perkataan itu ada ihtimal makna-makna lain. Yang kedua, dengan maksud tujuan, Nabi nak menarik mereka. Walima zakarna ma'nahu, dan bagi apa yang telah kami sebut, makna yang sedemikian itu diriwayatkan An Malik ibn Anas daripada Imam Malik. Wa qarannahu qablu, dan telah kami terangkan sebelum ini. Wa qad sabara lahum alaihi salam, dan telah sabar Nabi dengan mereka. Ala sihrihi, di atas sihir orang Yahudi. Sihir Nabi, Nabi sabar. Wasami, orang sihir, orang Yahudi, perempuan Yahudi. Racun Nabi, Nabi sabar. Wahuwa a'zamu min sabihi, padahal itu lebih berat daripada semata-mata mengejek dan menuduh Nabi, ataupun mengurangkan hak Nabi, mencela Nabi. Sihir dan juga racun lagi berat, tapi Nabi sabar juga. Ila an nasarahullahu alaihi, sehinggalah Allah Ta'ala memenangkan Nabi di atas mereka. Wa adhinalahu fi qatli man hayyanahu minhum. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala memberi izin kepada Nabi untuk membunuh man hayyanahu, orang yang telah Allah Ta'ala tentukan musnah, orang yang telah ditentukan untuk mati. Wa inzalihim min sayasihim, dan meletakkan mereka, menjatuhkan mereka, menghilang ataupun menghalau mereka daripada sayasihim, daripada kubu-kubu mereka. Sehingga Allah Ta'ala benarkan Nabi perang dengan kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah ni. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba, dan Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang Yahudi ni rasa takut. Wa kataba 'ala man sya'a minhum jala', dan Allah Ta'ala tetapkan jala', dihalau di atas sesiapa yang di kalangan mereka. Al-jala' ni dihalau. Wa akhrajahum min diyarihim, dihalau mereka daripada negeri mereka. Wa kharaba buyutahum, dan dimusnahkan rumah mereka. Bi aidihim, dengan tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'mini, dan tangan orang mukmin. Wa kashafahum bisab, dan Allah Ta'ala kashafahum bisab, Allah Ta'ala mendedahkan mereka dengan apa? Dengan kejian. Faqala, Tuhan dedahkan kejahatan mereka. Tuhan kata kepada mereka, Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh Nabi gelar mereka ini, ya ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai adik-beradik bagi, atau sedara lah, sedara bagi kera dan juga khinzir. Yalah, orang Yahudi kan dalam Quran pada zaman Bani Israel, zaman Nabi mereka dulu, zaman Nabi Musa, mereka ditukar. Sebahagian yang ingkar di kalangan mereka ditukar jadi kera, dan ditukar jadi babi. Wahakkama fihim suyufal muslimin, dan Allah Ta'ala telah jatuhkan, tetapkan ke atas mereka pedang orang Islam. Tuhan benarkan untuk perang. Wa ajlahum, dan Tuhan halau mereka. Min jiwarihim, daripada menduduk sekitar mereka, sekitar orang muslimin, maka dihalau mereka daripada Jaziratul Arab. Wa awrathahum ardhahum, dan Allah Ta'ala wariskan tanah mereka. Wadiyarahum, rumah mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka diwariskan, makna berpindah menjadi milik orang Islam. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya, supaya jadilah kalimah Allah itu semata-mata yang tinggi. Wa kalimatul ladhina kafarus sufla, dan kalimah yang ditegakkan oleh orang kafir itu jadi rendah. Fa'in kulta, jika kamu kata, faqad ja'a fil hadithis sahih, telah datang dalam hadis yang sahih, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Sayyidatina Aisyah, anahu alaihi salam, man taqama li nafsih, Nabi tak pernah dia membalas dendam tujuan diri dia sendiri. Fi syai'in qattu, pada apa-apa perkara. Aisyah kata Nabi tidak pernah membalas dendam kerana nafsu dia. Fi syai'in qattu yu'ta ilaiha, yang didatangkan kepadanya. Illa antuntahaka hurmatullah, kecuali jika dicari atau dirosakkan kehormatan Tuhan. Fayantaqimulaha, maka ketika itu Nabi akan balas. Nabi akan balas balik. Ada pun balas kerana perkara yang nisbah diri dia, Nabi tak buat.
Jadi macam mana pula? Tidakkah bila orang ketuduh Nabi, Nabi suruh bunuh, tidakkah itu membalas bagi tujuan diri? Ha, itu persoalannya fa'in qulta. Maka jawabnya fa'lam, hendaklah kamu tahu. Anna hadha la yaqtadi annahu lam yantaqim mimman sabahu. Ini tidak memberi makna kefahaman bahawa Nabi tidak membalas dari orang yang menuduh, mengkeji dia. Au adzahu atau menyakitinya, au kadzabahu atau mendustainya. Fa inna hadhihi min hurmatillah. Kerana perkara mengkeji Nabi itu termasuk daripada perkara yang Allah Ta'ala haram. Daripada hurmatillah. Daripada lingkungan ataupun batasan Tuhan. Allati taqama laha. Yang perlu kita balas dendam, perlu kita rasa ghirah di atasnya. Jadi, berkait dengan kerasulan Nabi ni, mencela Nabi itu satu benda yang Tuhan haram dah. Benda yang Tuhan letak daripada sesuatu yang patut tidak dibuat. Wa innama yakunu ma la yantaqimu lahu fi ma ta'allaqa bi su'i adab. Hanya saja yang Nabi tidak balas bagi diri Nabi itu pada perkara yang berkait dengan perkara buruk adab. Adab dengan Nabi. Ha, itu Nabi tak balas tu. Au mu'amalati atau mu'amalat yang kita kata tidak sesuai dengan Nabi. Minal qawli, daripada perkataan, wal fi'li dan perbuatan. Bin nafsi wal mal, dengan diri Nabi atau dengan harta. Mimman lam yaksid fa'iluhu bihi adahu, daripada perkara yang pelakunya tidak niatkan nak menyakiti Nabi. Lakin mimma jubilat alaihi al-arabu minal jafak, tetapi kerana sebab apa yang difitrahkan orang-orang badui ni daripada sifat kasar, al-jafak, wal-jahli dan juga kejahilan. Au jubila alaihi al-bashar minal ghaflah, ataupun apa yang difitrahkan manusia daripada perangai kelalaian ini. Ha, jadi benda tu yang Nabi tak ambil balas. Nabi maafkan dan Nabi tidak suruh buat tak kenakan hukuman. Contoh apa dia? Kajazbil a'rabi bi'izarihi hatta athara fi unukih. Seperti menariknya orang badui, dia tarik izar, kain, selendang Nabi tu. Kerana Nabi ni kasar dia. Dia punya tepi tu kasar. Dia tarik dengan kuat sehingga merah berbekas tekuk Nabi. Nabi balas tak? Nabi tak balas. Ha, ni mana yang berkait dengan perkara beradab dengan Nabi ni? Ini Nabi tak balas kerana tujuan dia tak ada. Ada pun berkaitan dengan kenabian, kerasulan itu berkaitan dengan hurumatillah. Perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Wakaraf isawtil akhar indahu, seperti mengangkat suara orang badui lain, dia angkat suara di sisi Nabi. Duduk di depan atau belakang rumah Nabi, dia pun panggil Nabi dengan angkat suara. Itu Nabi tak balas. Wa kajahdil a'rabi shira'ahu minhu farasahu allati shahida fiha Khuzaimah. Dan sebagaimana mengingkari oleh orang badui pembelian Nabi. Beli akan kudanya yang mana telah menyaksikan pada pembelian itu oleh Khuzaimah. Ini maklumlah kisah Khuzaimah. Khuzaimah, Nabi SAW dalam perjalanan pulang Madinah, dia beli kuda seorang badui. Ada kata unta, beli kuda ataupun unta. Jadi beli tu, jadi dengan syarat badui tu mensyaratkan bahawa dia tu nak tarik kuda tu sampai ke Madinah. Maka Nabi pun naik dan dia pun tarik unta sampai Madinah. Sampai Madinah, Nabi turun, dia minta dengan Nabi duit. Nabi kata, aku dah bayar tadi kan? Aku dah bayar kepada kamu tadi duit. Bayar orang bagi haiwan ni. Dia kata, tak ada pun. Mana bukti kamu? Memang ketika itu tak ada orang. Nabi dengan badui itu saja. Tiba-tiba, badui tadi minta lagi. Khuzaimah yang ada ketika itu kata, aku jadi saksi ya Rasulullah. Nampak? Jadi, padahal Khuzaimah tidak ada. Dia kata, Nabi tanyalah macam mana kamu jadi saksi. Kerana kamu tidak ada ketika itu. Nabi kata, aku menyaksikan dan percaya berkaitan dengan wahyu yang datang daripada langit, takkan berkaitan urusan dunia gini, aku tak percaya kamu. Maka Nabi membenarkan Khuzaimah. Dan badui tadi bila nampak orang marah pada dia, orang dia tidak ada sokongan aku dan dia tahu dia silap, dia pun kata betul lah aku salah. Maknanya dia akhirnya mengaku bahawa Nabi telah bayar kepadanya. Jadi Nabi puji Khuzaimah, mengatakan siapa yang Khuzaimah menjadi saksi, penyaksian dia umpama dua orang yang menjadi saksi. Man syahidalahu Khuzaimah fahuwa hasbuh, ataupun fa syahadatuhu bi syahadati rajulain. Okay. Jadi orang ni Nabi tak balas balik, tak balas kan tindakannya. Walamma kana min tadhahur wa lima, dan Nabi tidak balas lima kana min, bagi apa yang berlaku, min tadhahuri zaujatihi alaih. Tadhahur makna muzaharah, makna buat baikok lah.
takkan isteri-isteri Nabi ni ada di kalangan mereka tidak puas hati kerana kehidupan mereka susah, tak sama macam perempuan-perempuan lain. Jadi buat baikot ataupun cuba berbincang, berpakat, nak apa ni, nak minta dengan Nabi perkara-perkara hak mereka lebih macam perempuan lain lah. Nabi balas tak? Nabi tak balas. Wa ashbahu hadha mimma yahsunu as-safhu anhu, dan seumpama ini dari perkara yang selayaknya dimaafkan. Wa qad qala ba'du ulama ina, dan telah berkata sebahagian ulama kita, inna adhan nabi haram, sesungguhnya menyakiti nabi itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haram. La yajuzu bi fi'lin mubahin wa la ghairihi, tidak harus dengan melakukan perkara yang harus sekalipun. Tak boleh kita nak menyakitkan Nabi sama ada dengan perkara harus ataupun perkara yang tak harus. Maknanya kalau perkara harus pun tapi menyakiti Nabi pun, itu juga haram. Apatah lagi perkara haram dan seumpama ni. Wa amma ghairuhu minan nas, ada pun selain daripada Nabi di kalangan manusia, fayajuzu bi fi'lin mubah mimma yajuzu lil insan, maka harus dengan melakukan perkara yang harus daripada perkara yang boleh dilakukan oleh manusia. Yajuzu lin nasi fi'luhu, boleh dibuat oleh seorang. Wa in ta'adza bihi ghayruhu, walaupun perkara itu menyakitkan orang lain. Selagi mana dia dalam lingkungan syarak harus, maka tak apa. Adapun Nabi, kalau benda itu pada hukum zahirnya harus tapi menyakiti Nabi, tak boleh buat. Wahtajja bi'umumi qawlihi ta'ala, mereka berhujah dengan umum firman Allah Ta'ala, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan laknat di dunia dan di akhirat. Wa biqaulihi alaihi salam fi hadithi Fatimah ta, dan pada mereka berdalilkan bagi hukum ini berdasarkan sabdaan Nabi dalam hadith Fatimah, innaha bid'atun minni, Fatimah ini satu juzuk daripada aku, darah daging aku, yu'zini ma yu'ziha, menyakitkan aku apa yang menyakitkan dia, ala wa inni la uharrimu ma ahallallah, sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang Tuhan halalkan. Aku tidak haramkan kalau Tuhan kata halal, tapi lakin la tajtami ibnatu Rasulillah SAW wa banatu aduwillah inda rajulin abada, tetapi tidak akan berhimpun anak perempuan Nabi dengan anak perempuan anak perempuan musuh Tuhan di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Mana ni kisah apabila nak menikah lah, siapa dia, Sayyidina Ali nak menikah tak, rasanya begitulah. Kita kata nak cari madu, nak poligami. Jadi Nabi kata tak layak lah. Anak Rasul menikah, mu nak nikah dengan orang lain pula, yang mana anak bagi musuh Tuhan, ayah dia orang musyrik, tak layak nak berhimpun pada seorang lelaki. Padahal boleh saja, apa masalahnya poligami. Tapi pada diri Nabi benda harum tapi menyakitkan Nabi, benda itu dianggap besar. Sebab tu tak buatlah, akhirnya tak buatlah sebab Nabi kata begitu. Nampak eh? Aw yakunu hadha mimma adzahu bihi kafirun, ataupun perkara ini perkara yang menyakitkan dengan orang kafir. Waja'a ba'da zalika islamuhu, yang datang selepas daripadanya itu keislamannya. Ka'afuhi, seperti memaafkan Nabi anil Yahudi ladhi saharahu, memaafkan orang Yahudi yang telah mensihirnya. Wa anil a'rabi alladhi arada qatlahu, dan daripada orang badui yang ingin bunuh Nabi. Wa anil Yahudi yatilladhi sammathu, dan daripada orang perempuan Yahudi yang telah memetak racun kepada Nabi. Wa qad qila, ada pandangan mengatakan qatalaha, Nabi telah bunuh dia. Tapi bunuh bukan sebab kisah pada Nabi, kerana ada seorang sahabat yang termakan tu mati. Maka kisah itu, bunuh balik itu kerana sebab kematian lelaki itulah, sahabat itu. Wa mithlu hadha mimma yablughuhu min adha ahli kitab, dan seumpama ini dia perkara yang sampai kepada Nabi daripada menyakit, membuat sakit oleh ahli kitab dan orang munafik. Orang ahli kitab munafik menyakiti Nabi ni. Fasafaha anhum, lalu Nabi maafkan mereka, raja asti'lafihim, kerana mengharapkan menjadi jinak mereka, wasti'lafi ghairihim bihim, dan jadi jinak dan rasa tertarik hati selain daripada mereka dengan sebab mereka
mereka ini dimaafkan Nabi. Kama qarrarnahu qablu, sebagaimana telah kami huraikan sebelum ini. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala saja taufiq. Habis. Faslun, ini satu fasal. Fi hukmi man tanaqqasan Nabi SAW, pada hukum orang yang mengurangkan hak Nabi, orang yang mengendahkan Nabi. Tapi ghairu qasidin, hal keadaan dia ini, ghairu qasidin, dia ini tidak dalam keadaan mengkosakkan lisan. Dia membuat perkara yang merendahkan Nabi tapi bukan dengan niat tujuan mencela wa izra'i ataupun mempelekehkan wala mu'taqidin lahu, dan bukan i'tiqad dengan tu, tapi perbuatan dia tu tidak sedar bahawa perbuatan dia itu merendahkan dan mengurangkan kedudukan Nabi. Dia tak ada niat. Apa hukumnya? Qala al-qadhi Abu al-Fadl rahimahullah, kata qadhi Iyad, taqaddama al-kalamu fi qatli al-qasidi li sabbihi, telah terdahulu perbincangan tentang hukum dibunuhnya orang yang qasid, orang yang mengqasadkan, orang yang ada niat untuk cela Nabi. Wa izra'i bihi, dan juga mempelekehkan Nabi. Wa ghamsihi bi ayyi wajhin kana min mumkinin, dan orang yang cuba nak merendahkan Nabi dengan apa-apa jalan. Bi ayyi wajhin kana min mumkinin aw muhal, daripada perkara yang mampu ataupun mustahil. Fahadha wajhun bayyinun, ini jelas, ini pandangan ataupun wajah yang jelas. La ishkala fi, yang tak ada syak. Maklum dah kita, orang yang ada niat buat begitu merendahkan Nabi ni sepakat mengatakan dihukum bunuh. Wal wajhu tsani, dan wajah yang kedua, lahiqun bihi fil bayani wal jala. Wajah kedua ini, aspek kedua ini, ini menyertai, boleh diiringkan, disertakan pada kenyataan dan kejelasan hukum. Sama. Apa dia? Wa huwa an yakuna qailu, bahawa orang yang berkata itu, lima qal lamma qala fi jihatihi, tatkala dia mengungkap berkata pada diri wajah Nabi alaihissalam, kata ke depan Nabi, ghairu qasidin li sabbi, tapi dia tidak niatkan untuk mencela, wal izra'i, dan juga mempelengkehkan, wala mu'taqidin lahu, dan tidak mengiktikadkan baginya, walakinnahu takallama fi jihatihi, tetapi jihani pada pihak Nabi, pada diri Nabi. Tetapi dia mengatakan pada diri Nabi itu alaihissalam bi kalimatil kufri, dengan kalimah kufur. Dia tak ada niat asalnya, tapi dia perkataan itu perkataan yang bawa kepada kufur. Min la'nihi, daripada melaknat Nabi, au sabihi, mencela Nabi, au takdhibihi, ataupun mendustakan Nabi, au idhafati ma la yajuzu alaihi ilaih, atau menyandarkan perkara yang tidak harus kepada Nabi, kepada Nabi. Benda tak harus dia kata Nabi buat. Au nafi ma yajibula, atau menafikan perkara yang wajib, sifat yang wajib bagi Nabi, mimma huwa fi haqi alaihi salam naqisah, yang mana perkara itu pada hak diri Nabi itu dianggap kekurangan. Mithlu, seumpama ayyansuba, seumpama dia nisbahkan ilaihi, kepada Nabi, ityana kabirah, Nabi melakukan dosa besar. Dia kata Nabi buat dosa besar. Merendahkan dan menjatuhkan Nabi. Au mudahanatan fi tabligh risalah, atau Nabi mudahanah. Mudahanah ni maknanya kita kata ngampu. Mengapu dalam dahanah ni maknanya asalnya roma minyak. Minyak ni dia punya kinayah daripada orang tu macam kipah. Kipah ngapu. Tujuan apa? Untuk menyampaikan risalah. Padahal itu sifat tak baik. Kita tidak disuruh orang Islam ni mengampu-ngampu, dia tu benda yang tidak baik. Jadi dituduh Nabi mudahanah fi tabligh risalah, mengampu golongan-golongan pembesar ni tujuan untuk mereka ni beriman dengan salah dia. Au fi hukmin bainannas, di antara manusia. Au yaghussa min martabatihi, atau merendahkan pada martabat diri Nabi. Au syarah, atau kemuliaan nasab Nabi. Awufimihi azuriyah, atau penuhnya ilmu Nabi dan kezuhudan. Awukadbashtahara min umuri akrabiha, ataupun dia masyhur daripada perkara-perkara yang diberitahu salatu wasal. Wawataran khabaru biha anhu, dan patuh cerita tentangnya daripada Nabi itu. Dia distakan benda itu. Ankos liraddi khabarihi, tujuan raddi khabarihi, untuk menolakkan khabar itu. Aw ya'ti bisafahin minal qawl, ataupun mendatangkan
perkataan yang safah ni batalilah. Perkataan yang buruk. Okay. Dan juga perkataan yang keji. Ma'in minasabi jihati atau untuk bentuk pencelaan, kecelaan pada diri Nabi, pada pihak Nabi. Wa in zahara bidalili halihi. Dan jika nyata dengan dalil keadaan orang itu, annahu lam ya'tamid dhammahu, bahawa dia tidak memaksudkan dan tidak berkehendakkan cela Nabi. Walam yaksid sabahu, dan dia tidak maksudkan dia menghina Nabi. Imma li jahalatin, sama ada kerana kejahilannya. Hamalatu ala ma qalahu, jahil itu yang menyebabkan dia kata. Au li dhajarin, ataupun kerana sebab dhajar, rasa tertekan lah, rasa tertekan ataupun marah. Au sukrin ittarahu ilai, ataupun kerana mabuk yang menyebabkan dia mengungkapkan itu. Au qillati muraqabati, atau amat sedikit muraqabah, dia orang tak jaga cakap ni. Qillati muraqabah, orang yang tidak jaga, tidak muraqabah diri. Dia tidak jaga cakap, orang panggil orang yang tak ada insurans mulut. Wa dhabtin lisan, yang tidak menjaga bagi lidahnya, mulut tak ada insurans ni. Wa ajrafatin wa tahawuri fi kalamhi. Ajrafah ni ialah perkataan orang yang bercakap dengan tanpa fikirlah. Orang bercakap tanpa fikir, cakap ikut suka. Wa tahawurun fi kalam, bercakap dengan perkara-perkara tanpa dia fikir kesan natijahnya. Fahukmu, itu semua tadi. Panjang-panjang tu jawabnya. Fahukmu hadhal wajhi, hukum bagi aspek atau masalah ini. Hukmul wajhil awal, sama hukum dengan wajah yang pertama. Seumpama orang yang ada niat, betul dia. Orang ni tak ada niat sebenar kan. Dia buat tu mungkin sebab jahil, sebab dia memang mulut dia laser. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sama macam pertama. Al-qatlu dunatala'thum. Dunatala'thum ini, dibunuh tanpa ragu-ragu. Iz la yu'dharu ahadu fil kufri bil jahalah. Kenapa? Kerana tidak diberi uzur seseorang itu pada kafir, tidak diberi uzur dengan jahil. Saya kata saya tak tahu benda ni kafir. Tak ada uzur. Ini bukan perkara berkaitan dengan fardhu ain, benda amrun minadim yang maklum dalam agama ni kan. Tiba-tiba dia kata saya tak tahu benda ini kufur. Wala bidakwa zalali lisan, dan tidak diterima dakwaan terlancar lidah, tergelincir lidah, lancar lidah. Wala bisyai mimma dzakarna, dan tidak dengan sesuatu yang telah kami sebutkan. Idh kana aqluhu fi fitratihi salimah. Kerana adalah akal seseorang itu pada fitrahnya, akal dia itu salim, akal dia itu bersih, elok. Illa man ukriha, nampak. Jadi apa musanna nak kabur? Dia kalau orang itu asalnya fitrahnya mesti fitrah, dia tak akan buat kata benda gitu. Kerana akal seorang kalau dia biarkan fitrah, dia tidak akan sebut benda gitu. Tiba-tiba dia sebut, maknanya apa? Maknanya telah ada dalam dirinya itu kejahilan-kejahilan dan amalan-amalan jahat yang menyebabkan perangai-perangai buruk, yang menyebabkan dia sanggup kata pada hak Nabi dia demikian. Maka adakah boleh dimaafkan itu? Itu maksudnya. Illa, kecuali man ukriha, orang yang kena paksa lah. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, dan tapi hatinya tetap teguh dengan iman. Orang tu barulah tidak bersalah. Tapi ada pun kerana sebab dia lancar lidah pun, itu dakwaan itu tidak diterima. Jadi di situ pandangan yang musanneh bawa terutamanya daripada ulama' Malikiyah ini, mereka sangat ketat dalam masalah perkara yang berkaitan dengan hak Nabi ni. Hukuman ni berat. Wabihadha, dengan inilah aftal Andalusiyu, menfatwakan oleh ulama-ulama di Andalus ala bin Hatim, di atas Ibnu Hatim, fi nafihi zuhda ani Rasulillah, pada dia menafikan kezuhudan pada Nabi. Dia kata Nabi ni tak zuhud. Alladhi qaddamnahu, yang telah kami dahulu sebut ceritanya. Kata pengarang rahimahullah, wa qala Muhammad bin Suhnun, kata Imam Suhnun, fil ma'suri yasubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi aidil adu. Orang yang kena tawang, al-ma'sur yasubbu an-nabi,
dia mencela Nabi. Fi aidil adu, di depan orang orang musuh-musuh dia. Kau kena tawar kan, kena tahan. Yuktal, dibunuh juga kalau dicela Nabi. Illa an yu'lama tanassuruhu au ikrahuhu, kecuali jika diketahui bahawa apa nama ni, dia berlaku paksaan lah, berlaku paksaan ataupun berlaku apa, untuk tujuan untuk menyelamatkan diri ataupun tujuan kerana sebab paksaan, maka ketika itu barulah tidak dibunuh. Adapun semata-mata dia tahan, tiba-tiba dia kata tujuannya untuk apa nama ni, menarik hati mereka semua, maka itu dihukum bunuh di sisi suhnun. Wa an Abi Muhammad bin Abi Zaid la yu'dharu bi da'wa zalali lisan fi mithli hadha, tidak diberi keuzuran, tidak diterima dakwaan tergelincir lidah, terlancar lidah pada seumpama ini. Wa afta Abu Hasan Al-Qabisi fi man syatama Nabi, dia memfatwakan pada orang yang mencela Nabi, fi sukrihi, ketika dia mabuk, yuqtal, dia kata dibunuh. لأنه يظن يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه, kerana disangka bahawa dia akan i'tikad ini dan boleh dia buat ketika dia dalam keadaan sedar. Kalau mabuk sekali dia buat gitu, tidakkah ada kebarangkalian dia akan i'tikad perkara itu dan ketika dia sedar daripada mabuknya dia akan cakap juga? Ha, nampak. Jadi maknanya benda itu, walaupun dalam keadaan mabuk, tidakkan benda yang disebut masa mabuk tu benda yang memang telah terlintas atau ada dalam diri. Wa aidan fa innahu hadun, dan lagi pula ini hukuman hudud, had la yuskituhu sukru, tidak menggugurkannya oleh sebab mabuk. Kal qadhfi, seperti qazah, hukuman qazah, tak dituduh orang zina dalam keadaan mabuk, kena diambil tindakan. Wal qatli, bunuh orang dalam keadaan mabuk, tidakkah dia dikenakan hukuman? Wasa'il hudud, dan lain-lain hukuman hudud lain. Li'annahu adqalahu ala nafsi, kerana dia yang memasukkan tu dalam diri dia. Li'anna man syaribal khamra, kerana orang yang minum khamar, ala ilmin, dalam keadaan dia tahu, min zawali aklihi biha, bahawa akan hilang hak, hilangnya akal dia sebab minum itu. Wa itian ma yunkaru minhu, dan dia akan datangkan perkara yang menyebabkan keingkaran, perkara ingkari, perkara mungkar. Ha? Dia tahu dah bahawa minum arak ni akan dia akan buat kemungkar. Fahuwa kal'amidi lima yakunu bisabab, maka dia tu umpama orang yang sengaja melakukan perkara yang menjadi sebab pada itu. Dia tahu dah bila dia minum arak dia akan jadi cakap tak tentu arak dia tu. Tiba-tiba dia minum juga. Tidakkah itu sengaja melakukan perkara yang menyebabkan dia perkara tadi? Kalau kufur, perkara yang menyebabkan dia bila kufur. Nampak. Jadi hukumnya macam orang sengaja juga. Bahwa kal'ami. Wa ala hadha, di atas ini, alzamnahu, kami lazimkan, kami hukumkan dengan talaqah wal itaq, dan merdeka. Dalam bab masalah talak, kalau orang mabuk talak pun jatuh tak jatuh. Mabuk dengan sengaja lah. Wal itaq, dia merdekakan hamba. Merdeka tak apa? Merdeka. Wal kisah salwa hudud, dan berlakunya kisah serta berlakunya hudud. Wala yu'taradu ala hadha bihadithi Hamzah. Kata ni tak boleh kita nak i'tirad atas hukum ini berdasarkan hadis Sayyidina Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib ni. Pak sara Nabi ni. Wa qawluhu li Nabi SAW, dan perkataan Hamzah kepada Nabi. Wa hal antum illa abidun li abimu ni, tak lain kecuali hamba bagi ayah aku. Dah tidakkah Hamzah kan mabuk, dia kata ke Nabi bahawa Nabi tu hamba bagi ayah dia. Tidakkah celaan? Kata Qadhi A'in, tak boleh jadi dalil. Qala, katanya, fa'arafan Nabi SAW, lalu Nabi tahu, annahu thamilun, bahawa Hamzah ni dia mabuk. Fansarafa, Nabi pun beredar, wa tarakahu, dan biarkan dia saja. Lianna, kenapa tak boleh kita nak berhujah dengan perkataan ataupun cerita ini? Lianna al-khamra kanat hina idzin ghaira muharramah, kerana arak ketika itu masih belum haram. Falam yakun fi janayatiha ismun, maka tidak berlaku pada jenayah yang disebabkan arak ini dosa. Wa kana hukmu ma yahduthu anha ma'fuwan, dan adalah orang hukum, orang yang berlaku perkara itu dimaafkan. Anhu kama yahduthu minan naw, seumpama berlaku daripada sebab tidur. Wa syurbud dawai al-ma'mudah, seumpama
meminum adawa al-ma'mun. Meminum obat yang memberi rasa tenang tu. Kadang-kadang jadi tak sedar ataupun jadi dia tidak ingat apa yang dikata. Maka dikenakan hukum, jawapannya tidak dikenakan. Maka kisah Hamzah Adi tidak boleh nak dijadikan hujah. Faslun, ini satu fasal. Fi hukmi man tanaqqasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qasidan lidzalik. Pada hukum orang yang merendahkan Nabi, mencela Nabi dalam keadaan dia qasad, dia niatkan buat perkara itu. Dia ada kehendak qasad. Al wajhus salis, wajah yang keempat. An yaqsida ila takdzibihi. Orang itu ada qasad untuk mendustakan Nabi. Fi ma qalahu, pada apa yang Nabi katakan, wa atabi, dan yang Nabi bawa. Au yang fi nubuwatahu, atau dia menafikan kenabian Nabi. Au risalatahu, ataupun risalah Nabi. Au wujudahu, atau menafikan wujud Nabi. Au yakfuru bihi, atau dia kafir dengan Nabi. In taqala bi qawlihi dhalika, maka berpindahlah dia dengan sebab perkataannya itu. Ila dinin akhar, daripada agama lain. Ghairu millatihi, sama ada orang itu berpindah kepada agama lain selain agamanya ataupun tidak. Maka perbuatan ini, dia kata tu dalam keadaan dia nak berpindah, dia nak tukar agama ataupun tidak, perkataan itu fahadha kafirun bi ijma'in, itu menyebabkan kafir dengan ijma', sepakat mengatakan kafir. Wajibu qatluhu, wajib dibunuh. Thumma yunzar, kemudian ditengok, ditilik lagi perkataan. Okay. Lepas dibunuh, apa hukum dia? Fa in kana musarrihan bidzalika, kalau dia mensorehkan, menyebut jelas demikian itu, kana hukmuhu ashbaha bihukmin murtad, maka hukum dia sama dengan hukum orang murtad. Wa qawiyal khilafu fi istitabati, dan berlaku khilaf yang kuat pada masalah perlu dia disuruh taubat atau tidak. Orang murtad ni kalau berkaitan dengan menghina Nabi ni, dituntut untuk taubat ke tidak. Okay. Wa alal qawlil akhar, atas pandangan yang satu lagi, la yaskutul qatl, la yaskutul qatlu, tidak akan gugur oleh hukuman bunuh tu. Kalau dia taubat sekalipun, hukuman bunuh tidak gugur. Inda taubatihi, ketika dia taubat sekalipun, li hakin Nabi, kenapa tak gugur? Kerana hak Nabi sekarang ni, kalau hukuman bunuh, kalau kisah, boleh kalau tuan punya darah ataupun apa nama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau ahli keluarga tu maaf sekarang ni, Nabi tak ada, Nabi SAW wafat, nak minta maaf dengan siapa? Nak minta maaf siapa yang berkaitan Nabi? Ramai. Jadi macam mana boleh kita nak menyatakan dimaafkan? Apa? Jadi kerana itu, pada hak, kerana hak Nabi ni, walaupun mereka lepas ditaubat, hukuman tetap dijalankan. In kana dhikruhu binaqisatin, jika dia menyebut dengan kekurangan, fi ma qalahu, pada perkara yang dikatakan, min kadhibin aw ghairihi, daripada pendustaan atau selainnya. Wa in kana mustatiran, tu kalau dia apa? Kalau dia sebut secara jelas. Secara apa? Musarrihan. Tu fa in kana musarrihan. Fa in kana musarrihan bidzalik. Itu yang pertama. Lawang dia mukabilnya, wa in kana mustatiran, kalau dia sebut tu secara tersembunyi, bidzalika fa hukmuhu hukmu zindiq, maka hukumnya hukum zindiq. Mana pada zahir orang anggap dia Islam. Sebab apa zahirnya? Dia tidak ada perkara yang menyebabkan kufur. Tapi dia sebut secara mustatiran, tersembunyi belakang-belakang atau sendiri atau dengan golongan mereka yang kafir, orang tak tahu, maka hukumnya hukum orang zindiq. La tuskitu qatlahu, tidak akan menggugurkan hukuman bunuhnya oleh taubatnya indana, di sisi kami mazhab Maliki, kama sanubayyinuhu, sebagaimana kami akan terang. Jadi pengarang kita mazhab Maliki, mazhab Iki, makna taubat pun tetap dihukumkan hukuman hudud dibunuh. Waqala Abu Hanifah wa ashabu, berkata Abu Hanifah dan ulama-ulama mazhabnya, pengikut dia, man bari'a min Muhammadin, siapa yang berlepas diri daripada Muhammad, au kadzdzaba bihi, atau mendustakan dengan Nabi Muhammad, bahawa murtadun, dia itu murtad, wal iyaz billah, halalu dami, halal darahnya, illa in raja'a, kecuali dia kembali balik rujuk, dia taubat balik, barulah dimaafkan dan tidak dibunuh. Wa qala Ibn Qasim fil Muslim, idza qala, dan Ibn Qasim memfatwakan bagi orang Islam, orang Islam jika dia kata inna Muhammadan laisa binabiyyin,
Muhammad tu bukan Nabi. Aulam yursal atau dia tidak diutuskan. Aulam yunzal alaihi Quran atau tidak diturunkan Quran. Wa innama huwa syai'un taqawwalahu. Tapi Quran itu sesuatu yang direka. Taqawwalahu ni direka. Dia, Ibn Qasim tadi kata apa? Ibn Qasim menghukumkan orang ini dibunuh. Qala wa man kafara bi Rasulillah SAW. Siapa yang kufur dengan Nabi SAW. Wa ankarahu minal muslimin. Dan mengingkarinya oleh orang Islam. Fahuwa bimanzilatil murtad. Dia pada kedudukan orang murtad. Wa kadhalika man a'lana bi takdzibihi. Begitulah juga orang yang mengiklankan, menzahirkan dengan pendustaannya. Innahu kal murtad. Itu hukum seumpama orang murtad. Yustatabu. Disuruh taubat. Wa kadhalika qala fi man tanabba'ah. Demikianlah juga ceritanya bagi orang yang mentanabba'ah. Tanabba'ah ni mengaku Nabi. Orang tu mengaku Nabi. Wa za'ama annahu yuha ilaih. Dan dia menyangka dia dapat wahyu. Sebagaimana dakwaan Nabi palsu ni. Dia Nabi, dia dapat wahyu, dia tu Nabi. Wa qalahu suhnun. Dia sebab hukumnya macam ni, hukumnya murtad wal'iyazubillah. Berkatakannya oleh Imam Suhnun. Wa qala Ibn Qasim, ini ulama Maliki Suhnun Ibn Qasim. Da'a ila dhalika sirran kana aw jahran. Dia menyeru orang secara senyap-senyap ataupun secara nyata, hukumnya sama saja. Wa qala asbuq wa huwa kal murtad, dia umpama orang murtad. Nama ulama li'annahu qala kafara bi kitabillahi ala firyati ala Allah, kerana dia telah mendustakan kitab Allah dengan firyah, melakukan pendustaan dan rekaan di atas Allah Taala. Wa qala ashab, kata ashab fi yahudiyyin tanabba'a, pada masalah orang seorang Yahudi, dia tanabba'a, dia mengaku dapat wahyu. Au za'ama annahu ursila ilana, atau dia menyangka bahawa dia diutuskan kepada orang manusia ini. Au qala ba'da nabiyukum nabi, atau dikatakan ada lepas nabi kamu nabi lain. Innahu yustatabu, orang itu disuruh taubat. In kana mu'linan bidzalik, kalau dia mengiklankan dengan akidah dia. Fa intaba, jika dia taubat ai fadzaka, maka sesalah. Jika dia taubat sesalah, tidak dibunuh. Wa illa, jika tidak taubat kutila, maka dibunuh. Apa? Jadi bukan benda kecil lah. Dakwaan Nabi, dakwaan Rasul. Umat Melayu kita ada. Ada yang dakwa Nabi, dakwa Rasul. Maknanya orang ni orang yang tak sedar diri lah. Orang tidak cermin. Tidak mencermin diri sendiri. Tidak ukur baju dia sendiri. Tengok muka lah sikit lah. Nak, paling kurangnya nak dakwa tu. Wadhalika li'annahu mukadzibun, dan demikian itu kenapa dihukum gitu, kerana dia mendustakan bagi Nabi SAW fi qawlihi, pada perkataannya la nabiyya ba'di. Nabi kan sebut tidak ada Nabi selepasku. Bila kata ada Nabi, ini kufurnya golongan apa ni? Golongan kita kata Allah SAW Qadiyani ni. Qadiyani muftarin ala Allah, dia mendusta atas Allah Ta'ala. Fi da'wahu alaihi, pada dakwaannya ke atas Allah, li risalati wa nubuah, mendapat kerasulan dan kenabian. Wa qala Muhammad bin Suhnun, man syakka fi harfin mimma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah fa huwa kafirun jahil. Orang yang syak pada satu perkara, satu huruf yang dibawa datang oleh Nabi daripada Tuhan, orang tu kafir, orang tu orang yang mungkir, orang yang ingkar, orang yang kafir. Wa qala man kadzdzaba an-nabiyya, siapa yang mendustakan Nabi SAW, kana hukmuhu indal a'immah al-qatla, adalah hukumnya di sisi para ulama ialah dihukum bunuh. Qala Ahmad bin Sulaiman sahibu sunnah, murid kepada Imam Suhnu ni, Ahmad bin Sulaiman kata, man qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aswadu kutil, siapa yang kata Nabi Muhammad tu orang kulit gelap, kutila, dibunuh. Fa innahu lam yakun alaihi sawun bi aswada, kerana Nabi tak pernah, mana ada Nabi kulit gelap. Tak, dia kata Nabi ni macam orang Melayu, kulit gelap, kulit sawah matang, eh, tak boleh, bahaya kufur. Kita ni macam mana boleh kufur dengan perkataan? Pertamanya kerana dia telah meletakkan sifat Nabi bukan sifat yang betul. Maka bila dia bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad yang dia tasawurkan dalam syahadah itu ialah bukan Nabi Muhammad yang sebenar. Sebab dia mentasawurkan dalam otak Nabi Muhammad ni kulit gelap, kulit hitam. Maka dia sebenarnya cacat pada rukun syahadah ni. Sebab itu orang ni keluar pada Islam. Walaupun dia kata dengan sekata semata-mata Nabi ni kulit gelap dan seumpama ni. Wa qala nahu Abu Uthman al-Haddad. Begitulah juga kataan Abu Uthman al-Haddad.
Qala walau qala innahuma taqabala an yaltahi. Kalaulah dia kata bahawa Nabi Muhammad ni meninggal sebelum dia yaltahi, sebelum dia berjangguk. Ada Nabi kan, janggut Nabi Azim, Nabi mulia. Dia kata Nabi meninggal dengan keadaan tak nak janggut, tak tumbuh janggut. Au innahu kana bi tahart, tahart ni nama negeri di Maghrib, di Aqsal Maghrib, hujung-hujung Maghrib, di belah-belah apa ni, Maghrib Arabi lah, Morocco kata ni. Dia ni duduk di tahart. Walam yakum bi tihamah, bukan di tihamah. Tihamah ni tanah Arab. Tanah Arab. Dia kata bukan duk tanah Arab tu. Kutila maka dibunuh. Lianna hadha nafyun. Kerana ini penafian. Itu sebab tu bahaya ni. Kalau saya boleh sebutlah sikit berkaitan dengan golongan orang cuba nak membatiniahkan syahadah ni. Mentakwilkan syahadah dengan takwil yang tak betul. Dia kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad yang kita saksikan tu bukan Muhammad yang lahir di Mekah wafat di Madinah. Eh berat tu. Itu bukan barang-barang tu. Muhammad tu mana? Muhammad tu ialah Muhammad dalam diri kita. Jadi pertamanya dia telah menafikan Nabi SAW dalam syahadah itu. Kata berat tu. Qala Habib bin Rabi' tabdilu sifatihi wa mawadhi'ihi kufrun. Menukar sifat Nabi atau tempat Nabi ni juga kafir. Wal muzhiru lahu kafirun. Dan yang menzahirkan bagi perbuatan itu kafir. Wafihi istitabah, dan wajib padanya suruh taubat. Wal musirru lahu, yang menyembunyikan ni. Orang tadi muzhir, orang yang menzahirkan. Wal musirru, orang yang menyembunyikan perbuatan itu zindik. Oh ini kafir zindik lah. Zindik ni keluar pada Islam juga. Zindik ni istilah orang man kana zahiruhum Islam wa huwa inda Allah kafir. Dia orang yang zahirnya Islam tapi di sisi Allah kafir. Ini berlaku banyak kepada firak-firak sesat dalam Islam yang mana mereka masih anggap mereka Islam. Tapi perbuatan dan juga intikad mereka tu telah mengeluarkan mereka daripada Islam. Ini panggil kafir zindik. Ini bahaya ni. Sebab mereka tak sedar bahawa tindakan mereka itu menyebabkan mereka telah keluar daripada Islam. Mereka duduk ingat Islam lagi. Alhamdulillah ini zalim. Ini orang ini jadi zindik. Yuktalu dunas titabah. Orang ini dibunuh tak perlu suruh taubat. Taubat macam mana dia tak akan terima kerana intikad dia masih dia Islam. Faslun fi hukmi man qala kalaman yahtamilu sabba wa ghayr. Hukum pada orang yang menuturkan percakapan yang ada makna kejian dan ada makna selain itu. Kita berhenti situ lah untuk hari ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada soalan tak? Okey, sekadar itu saja untuk kali ini. Pagi ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.